Halo, assalamualaikum. Udah ada mic-nya sekarang nih, kita nih ada gimmick. Jadi hari ini kita mau latihan shuttle run. Buat pemula tuh gunanya apa sih? Shuttle run itu untuk latihan refleks sama otot kaki biar kuat. Jadi contohnya kayak gini ya. Mas, kalian perhatiin ya. Ini saya cuma ngasih bola. Satu, dua, tiga. Ini deket-deket doang nih. Saya maunya mas nanti cuma pakai satu langkah doang. Satu, ambil. Ini pindahin yang ke kosong. Ambil. Pindahin ke kosong. Ambil. Pindahin ke kosong. Ambil. Pindahin ke kosong. Itu. Jadi cuma empat titik. Kan ada yang ambil yang satu, pindahin ke yang kosong. Satu, pindahin ke yang kosong. Oke? Gampang kok. 10 kali 3 set. Oke? Siapa yang mau duluan? Oke? Tapi jangan lupa nanti pas dari sininya nih ambil. Misalnya mau pindahin ke belakang. Badan harus cepat. Tep, cepat lagi. Tep, tep. Tep, tep. Anita okay. Nih, gampang biasa, inget kan? Gampang ini satu rame cuma ambil dari sini, pindahin ke sini. Tep, kiri kanan boleh, kanan kanan juga boleh. Enakan yang mana? Coba ya, udah kiri kanan. Habis ngambil, badannya cepat madep sana. Kiri, kanan. Balik badan lagi. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Nah. Ya. Nah. Ayo kak, langkahnya agak dipanjangin lagi, dilebarin. Nah. Ya, belakang. Oke. Pokoknya 10 kali gantian. Nah, ya, nah, cakep. Udah lebih kayaknya 10 kali nih. Oke, stop. Jadi tuh, nih saya maunya nih koknya agak kesini lagi nih. Kan mas kan langkahnya lebar nih. Langsung aja ambil. Tuh. Stop. Stop. Tep, tep, tep. Oh, jadi cuma kita cuma tumpuannya kaki kanan aja nih. Tap, tap. Mana lagi? Ambil, pindahin lagi. Oke, Mas Tio, coba lagi. Yap, go. Ya, ya. Oke. Ya, nah, cakep, yep, oke, okay. Ya, oke, okay. Oke, okay. Sip, ya, ayo ngelangkahnya jangan ragu-ragu, dienakin nanti biar terbiasa, nah, oke, okay. Oke, okay. Cukup. Gantian. Nah, ayo badannya jangan goyang, cakep. Ayo, jangan kayak kepiting. Ya. Nah, ayo langkahnya dilebarin. Nah, terus. Nah. Ya. Nah. Nah, itu udah lumayan lah.